Baru-baru ini, Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya, Datuk Sri Tiong King Sing telah bertindak menurunkan pangkat Ketua Pengarah Tourism Malaysia, Datuk Dr. Amar Abdul Ghaffar. King Sing dilaporkan mempertahankan tindakan terhadap Amar yang dibuat mengikut proses dan prosedur ditetapkan dan bukannya menyalahgunakan kuasa sebagai menteri. Berikutan itu, beberapa pihak tampil mengkritik tindakan Menteri Tiong King Sing. Bekas Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, Isham Jalil mendakwa penurunan pangkat Ketua Pengarah Lembaga Penggalakan Pelancongan Malaysia, Dato' Amar Abdul Ghaffar adalah tidak sah di sisi undang-undang. Menurut Isham, ini kerana tidak ada proses pendengaran dibuat ke atas Amar sebelum diturunkan pangkat kepada timbalan Ketua Pengarah oleh Menteri Pelancongan tersebut. Kata Isham, alasan tidak perform ini tidaklah termasuk dalam pengecualian hak untuk didengar dalam proses pemecatan atau penurunan pangkat penjawat awam. Isham juga berkata, di dalam Perlembagaan Persekutuan telah dinyatakan bahawa penjawat awam perlu diberi peluang untuk didengar sebelum dibuang kerja atau diturunkan pangkat, kecuali dalam kes jenayah, kes keselamatan negara dan penahanan atau pengusiran negeri. Dia turut memetik perkara 135-2 Perlembagaan Persekutuan yang antaranya menyatakan jika seseorang anggota sesuatu perkhidmatan itu dibuang kerja atau diturunkan pangkat atas alasan kelakuan yang berkenaan dengannya suatu pertuduhan jenayah telah dibuktikan terhadap anggota itu. Dalam perkara yang sama, Perlembagaan Persekutuan turut menyatakan jika pihak berkuasa yang diberi kuasa untuk membuang pekerja atau menurunkan pangkat seseorang anggota sesuatu perkhidmatan itu berpuas hati bahawa kerana sesuatu sebab yang hendaklah direkodkan oleh pihak berkuasa itu secara bertulis, kehendak fasal ini tidaklah semunasabahnya dapat dilaksanakan. Sementara itu, bekas Yang di-Pertua Dewan Negara, Datuk Seri Utama Rais Yatim, turut mempersoalkan tindakan Menteri Pelancongan tersebut. Dalam satu entry di media sosial Facebook, Rais Yatim menyifatkan tindakan tersebut menjatuhkan air muka pegawai dan ia belum pernah berlaku dalam sejarah perkhidmatan awam negara. Beliau turut mempersoalkan bagaimana hukuman itu dibuat sedangkan jumlah capaian pelancongan negara melebihi 26 juta bagi tahun lalu 2023. Dalam kenyataan yang sama, Rais turut mempersoalkan Ketua Pengarah Jabatan Perkhidmatan Awam dan Ketua Setiausaha Negara yang diam dan tidak berbuat apa-apa. Manakala itu, Ketua Portfolio Pelancongan Seni dan Budaya Perikatan Nasional Datuk Mas Ermiyati Samsudin menuntut penjelasan daripada Menteri Pelancongan susulan penamatan kontrak Ketua Pengarah Lembaga Penggalakan Pelancongan Negara Datuk Dr. Amar Abdul Ghaffar tanpa alasan hukum. Beliau mendakwa tindakan King Sing tidak mencerminkan integriti dan standard etika yang diharapkan daripada seorang menteri, terutamanya di negara yang terkenal dengan budaya kerja berbilang kaum serta harmoni. Menurut laporan berita harian, kementerian telah melantik pengarah kanan promosi antarabangsa P. Manoharan yang kini menjalankan tugas timbalan Ketua Pengarah bahagian perancangan bagi menggantikan Amar. Berdasarkan kritikan-kritikan ini, sewajarnya Ketua Setiausaha Negara menjelaskan sama ada penurunan pangkat yang dibuat oleh menteri ini mematuhi prosedur dan tata kelola yang betul mengikut ketetapan Perlembagaan Negara.